Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ini aku nak buka, aku ada satu set. Terima kasihlah kepada Insta360 untuk kamera X3 ni. Ni pun aku nak buka lah. First time. Hope sangat memuaskan eh. Oi. Okey, buka jap. Barang dah lama dapat tapi aku baru ada masa nak buka. Sebelum ni memang tak sempat. Dan aku baru juga order apa tu? Memory card dia. Memory card dia pun tak sampai lagi. Jadi tak apa, kita buka dulu. So oops, guys. Cuba buka eh. Kita buka dulu dia punya hasil ni. Aku ada rakam daripada dua kamera. Yang kalau kita tengok sini ada daripada X2 dan ni daripada handphone lah. Sorry kalau bunyi angin kuat, tu dia lah sebab kita buka kat luar. Sebab dapat tak, dalam tak ada tempat yang sesuai. Sudah sebab sesuai. Buka rumah memang tak menggalakkan lah. Tak boleh buka. Tak boleh buka, tak buka. Ketak sikit. Kalau jatuh berkecai ni eh. Tak tak? Sekejap. Agak ketat eh. Alum lah. Barang baru. Okay, dah boleh tarik sikit. Okay, boleh tengok, boleh tengok. Jangan jatuh, pam berkecai eh. Okay, kita buka. Wow, alhamdulillah. Okay, letak dulu kotak ni. Kita buka. Rasa unbox macam ni aku tak puas lah. Cuma guna sebagai memori aku lah, kenangan aku pernah buka kotak ni. So, apa yang kita dapat dalam kotak adalah macam ni. Seperti ni. Kita ada paparan kamera, bukan paparan, ada kamera set unit dan ni ada set mungkin apa, ada manual buku atau sebagainya. Kita buka dua dalam kotak ni. Apa benda eh, dalam kotak ni. Kita try tarik jap. Oh, kabel. Kabel macam biasa, type C, kabel type C. Kabel type C. Dan kita ada pouch bag. Bag. Bag ni pun yang lama pun ada, aku tak guna. Kemudian kita ada kain. Kain lap lens. Dan kita ada stiker. Stiker Insta360. Itu je lah. Yang ni kita letak dalam dulu. Kita tak pakai. Kita tutup. Kita letak tepi. Dan yang penting kamera dia lah sebenarnya. So ini dia kameranya. Boleh nampak? Aha. Woo. Tengok lens dia ni. Kalau aku nak buka, kita try buka. Jadi aku buka dekat paparan handphone dulu eh. Dia punya sticky lens dia. Lepas kita tampal kat sini. Oh, tak yang tampal eh. Sebab dia melengkung eh. Okay. Dan yang ni yang sebelah belakang dia lah. Pam. Dan yang depan ni nanti loh memang aku tak buka. Sebab aku memory card tak ada. Jadi tu yang malas nak unbox dulu sebenarnya. Jadi kita simpan dulu, tunggu memory card. Dan aku ada satu memory card ni 128 ni, tak ingat lah. Speed ni mungkin speed rendah kot. Walaupun dia Extreme Pro tapi speed rendah. Kita try buka dulu ruangan bateri. Mungkin korang dah tahu bateri dia besar, tak sama dengan yang sebelum ni X2. Buka dulu. Oh, kena buka bahagian tape ni eh. Sebab ada lagi satu pin kat sini. Tada. Tersembunyi dia punya pin dia. Kita buka ke bawah ni. Ni tiga apa ni. Keluar bateri. Kita tak dekat kotak tu tampal. Kita buka bateri dia. Ni bateri dia. Besar kan bateri dia. 1800. Mungkin ramai yang tahu. Ramai dah tahulah sebab dah tengok. So aku nak masukkan dulu memory card 128 ni. Aku tak ingat memory card aku yang lain kat mana. Mungkin boleh kita cuba yang ni. Ni speed rendah ni. Walaupun dia Extreme Pro tapi dia speed rendah. Masukkan memory card macam biasalah, sama seperti X2 punya tempat slot memory card. Masukkan dan kita masukkan semua bateri dia. Okay, nice. Ruangan cas dia sama macam X2 tapi dia jenis pintu lah. Dia jenis pintu. Kalau kita tengok, dia bukan yang pakai tali tu macam X2 tu. Tapi ni boleh cabut tak? Tak sure boleh cabut tak. Kalau nak pakai, kita boleh cabut ni. Boleh cabut.
so boleh cabut eh. Tapi untuk yang S3 ni aku akan guna internal mic je sepanjang rakaman. Aku tak akan guna external mic. Seperti S2 ni aku pernah buat guna external mic, iaitu mini wireless. Dan aku pernah buat rakaman dia lah. Kalau nak tengok mini wireless ni apa aku pakai dekat S2, kau boleh check video nanti aku bagi link lah. So ini dia, buka kotak apa yang ada dalam kotak. Cuma tu saja video untuk kali ni. Untuk test nanti kita boleh tengok lah video-video yang aku rakam. Aku nak try on lah. Boleh kita try on eh. Aku nak try on. Sekejap eh. Boleh tengok di paparan handphone. Oh lama, lampu dah hidup bawah. Bunyi dia ting-ting. Itu dia tulis apa? Language English lah. Kita tekan next. Kita nampak English, kita tekan next. Dia detect muka. Next. Ni apa pula? Please download the Insta360 app. Store to active your camera. Okay, aku dah download semua ni, kena guna handphone. So aku akan tutup handphone. So itu saja video untuk unbox. Nanti kita akan tengok video lain, setting dan sebagainya. Bangkah lu. Eh, dah boleh terbuka dah. Ni dia paparan dia. Ya, kau nampak aku eh. Tahu ni kamera mana? HDR, kita switch button. Let's get in player. Skip, get start. Familiar with button operation. Skip lah, skip lah, skip eh. Skip eh, belagak eh. Okay. So aku dah switch kepada single lens. Single lens punya kamera. Boleh nampak eh. So 4K eh, single lens. Single lens ni yang aku banyak guna dekat X2 sebenarnya. Kalau 360 ni jarang-jarang aku guna lah. Kalau aku boleh tengok ni single lens. Oh nampak menarik eh. Cuma paparan display dia terlalu besar, tak sama macam X2. Okey, sekejap aku angkat, kau boleh tengok X2 aku. Kita tengok sekejap. Oh, patutnya aku angkat X2 aku ke sini. Sekejap eh. Kita tengok paparan pada telefon. Beza screen dia. Memang sangat berbeza ya. Berbeza. Besar dan bulat kecil. So nanti kau mungkin akan nampaklah banyak video-video aku upload menggunakan Insta360 ni. So left and right to switch shooting mode. Oh yeah, Mimo vlog recording, foto, video dan sebagainya. 360 boleh switch. Dia punya touch screen memang functionable. Ha, memang easy nak guna pak. Senang ya. Ya, tu je. Okay, single lens. Okay, Mimo. Lepas tu kalau okay kita tekan je lah ke tengah dia macam ni. Akan pergi guna tu. Ini apa? Slide to edge the left and adjust the image parameter. Ya ke? Ada apa-apa? Oh ya, yeah. Baik-baik. Okay, nanti setting ni kita akan kat video lain lah. Ini cuma video untuk unbox je. Untuk rakam lah. Untuk kenangan aku sebenarnya aku buka unbox ni. Dan aku akan tunjuk jugalah ni kenapa dia biru. Oh, white balance ni. Untuk aku punya record lah. Aku pernah buka Insta360 Okay, nanti kita jumpa lagi untuk video yang akan datang. Untuk next video, kita akan jumpa lagi. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.